Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee geng. Alright geng, oi, lama tak tengok hati kedua aku. Berdebu tiap colour dia geng. Colour dia ada efek-efek sikit. Sorry geng, kotor. Okay, eh? Jun, eh? So, order ni oil cap. Badabu. Wan Casper punya tempat. So, lip dengan skirting dia aku hantar dekat Fizi Garage untuk bikin carbon. So, kereta ni dalam proses lagi. Aku nak mencantikkan balik lah. Aku nak kena tak detailing, cuci balik engine sebab bekas air apa? Air gosok bodi tu kan? Rim pun nak kena tadi detailing. So kita biar dulu. Kotor pun tak apa. Alright, stay tuned, aku nak test sekejap lagi. Alright gang, suspension baru ni aku baru lepas buat dengan Casper Racing dengan Wan. Aku tak naik pun lagi, dia je test. So hari ni aku berpeluang. Cik, berpeluang untuk test kereta aku sendiri. Setelah aku menumpang kasih parking dekat bengkel Wan ni. Alright, jom Wan. Kita agak lama kan, kereta ni dalam orang cakap membaik pulih. Dodo kan, dodo. Patut ah, lampu tak tutup, sial. Lampu on. Patutlah. Aku on lampu tadi geng. Baik. Okay, dipersilakan untuk drive kereta sendiri. Okay, cepat betul kan bunga panjang ni. Cepat. Jealous pula, aku potong tanpa panjang ni. Tapi itulah handsome lah orang pendek. Aku rasa dah setahun kot, aku tak bawa ni. Hampir setahun eh. Ada? Hampir setahun kan. So kita bagi dia rasa macam kereta ni baru keluar daripada showroom. Ui, panas. Buat aircon sikit. Okay gang, kita test kereta suspension yang telah dibikin oleh Wan Casper. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai handbrake pun lupa. Selalu dia main tarik-tarik je. Ini ada handle. Aduh, kekok sih. Sampai lupa. Pelan kayu. Kereta ni digendas sikit kan. Tapi kau pusing steering tu ada beza tak tu? Ha? Pusing steering tu ada beza tak? Rasa boleh rasa lagi ni? Tak boleh rasa. Kita tunggu keluar dulu. Okay. So setakat ni steering dia rasa steady. Tapi horn dia gelagar. Tak sekuat macam dia punya aura exhaust. Yeah, so kuat slow. Horn slow kita tengok horn dia. Steering dia sedap kan, dia rasa tegap je. Dah tak ada lah macam ular. Dah tak ada macam ular lah dia tadi. Ui, sedap. Dia sedap. Punya entah pun. Boleh keluar jalan besar tak? Boleh. Ha? Boleh. Boleh je. Tayar tak sedap. Hari tu dah cek. Tayar keras.
pressure tyre, angin dia semua dah check dah. Tapi dah lama parking kan. Tayar keras kan sikit. Kita boleh rasa tayar keras tu. Detailing sebenarnya ni, nak touch up beberapa benda lagi yang mana buruk-buruk tu, kita kasi baru balik. Lepas tu hantar detailing, buat balik semua ni. Adalah benda-benda yang aku nak touch up sampai dia tune. Oh, kita fikirkan nasib dia kat mana. Tapi at least kau letak dekat bengkel aku, aku boleh study. Dua ni apa dia. Ada tau geng-geng R32 yang call nak hantar kereta apa semua ada. Ada. Ni rigid dah pasang kan? Dah. Oh, lain macam tu tegap dia. Depan belakang bosku. So kalau kau orang nak pasang rigid subframe rigid subframe yang brand One Casper, boleh roger One Casper nombor dekat description. Lepas tereng tegap kan? Tekan minyak. Tayar je tak sedap sekali. Sebab tayar dah lama parking, dia keras. Nanti tukar tayar. Restri aku baru tukar tayar. Yang mahalnya rigid daripada Casper tu lah dia. Tekan minyak lepas tangan, kereta tak lari. Itu yang mahal. So kereta ni aku dah buat rigid belakang depan. Lepas tu aku dah absorber aku punya. Aku pakai apa itu absorber aku? Basting dah servis bagi tu. Itulah dia, kereta parking ni sebenarnya tak elok parking lama-lama, baik bawa hari-hari. Betul. Parking lama-lama ada je masalah. Macam kereta aku ni lah, parking lama sangat ada masalah. Bocor suspension lah, macam-macam ha. Tayar akan rosak automatically lah. Bateri tu pun nak ambil pun, aku tengok video tu kan lepas break. Nasib baik bateri ku datang menyelamatkan. Kita tengah try bateri ku punya bateri ni. Terbaik bateri. Terbaik. Servis tip-top tu sampai je. Setakat ni lagi kan, walaupun kita parking lama, bateri tu waktu tak boleh jangkau lagi. Memang steady. So kita tacap-tacap je lah kereta ni. Bawa sedap, suspension dah sedap. Kapet dodo yang ada kat kereta aku ni, ini baru kepijak. Setahun. Control.
jumpa aku. Launch control kat sini. Launch control lepas sana lah. Tahu. Mana button ni aku lupa. Oh ni. Saja ni, saja ni. Saja ni. Steam je. Masih lagi prestasi dia kan. Prestasi masih dia tak pernah berapa kan. Walaupun parking setahun. Ini kalau pasang spring booster ni lagi gila ni Wan. Aku nak tunggu benda tu juga tu. Kita nak tengok dia punya performance increase macam mana kan. Dah kita masuk parking. Masuk balik gua. Tu je lah bawa. Dalam setahun 10 minit. Setahun 10 minit je dia bawa kereta ni. Bila banyak masa free dah ni, kita akan buat konten R32 pula gang. Mantap. Satu per satu episod dia akan buat. Setahun dia cerita lah. Ni pelan-pelan. Mata aku merah lah, kenapa eh? Macam tak dapat anak lagi je. Aku kena habuk tadi ni. Dia semacam macam tak dapat anak lagi. Okey, terbaik. Kalau korang semua rindukan, jap suruh Wan belanja esok sekarang pergi rem Wan. Tapi sebelum tu, minta maaf lah dengan orang kata. Saya rem sikit je. Ah.